Mas Ardian adalah tukang cucu saya. Jadi seperti yang kalian tahu, kalau cucu itu saya urusan sama dia. Woi. Nah, ada banyak. Jadi tergantung ukuran dari ularnya juga. Ya. Ular atau reptil lah, iguana juga bisa buat dissecting. Oh, iguana juga bisa. Bisa. Oh. Bisa. Sudah senang banget punya ular segini itu, Cak. Sudah pride kita sendiri ya. Iya. Optimum pride, Bro. Buku EE. Oke teman-teman, welcome back to my channel. Hari ini, kemarin habis berkunjung ke rumah dia, sekarang dia kesini. Tujuannya bawa dia alat seksing. Ini alat cucus-cucus. Nah, di hari cucus ini kita bakal vaksin si ular Red Tiger. Vaksin pertama ini dosis pertama ya. Jadi ini adalah retik yang kemarin kalian udah tahu ya, kita dapat tawarnya itu dari mas apa ini ya, lupa cantum di lalang. Aduh, wah yang cantum lah, wah Dian, mas Dian ya, mas Dian itu salah satu reptiler dari Tegal yang dia mengibarkan satu ekor retik tiger ini berapa meter ya? Dua setengah lebih kayaknya. Dan mau kita seksing teman-teman. Tapi sebelum kita seksing ini, setelah kita seksing ini, nanti kita juga seksing itu yang siapa Jun. Nah, ini sini ada ball python. Tuh, waktu itu beli ngomongnya female murah banget karena dia butuh. Beli waktu itu loh Jun, yang ada dua ekor manusia itu yang bawa apa kura-kura itu, yeah. Sama ular apa Jun? Cincin mas. Iya, aku anu. Wow, habis rescue sih waktu itu kesini, jadi langsung kita cucus. Mas Ardian adalah tukang cucus saya. Jadi seperti yang kalian tahu, kalau cucus-cucus saya urusan sama dia. Karena terus terang teman-teman, ini saya mau cerita bahwa perkara seksing reptil menggunakan probing ini sebenarnya simple, tapi saya secara pribadi belum 100% percaya diri buat mencoba karena takutnya gini ya, kalau kebablasan juga melukai si ular gitu. Jadi kita harus agak hati-hati, lebih baik serahkan pada ahli cucusnya gitu. Biar dia yang mencucus-cucus berapa puluh lubang pantat ular yang saya cucus. Wow. Tapi tetap single. Ya gini teman-teman, jadi sebelum cucus kita kasih tahu dulu ya, kita pakai yang ukuran seberapa kan, ini kan ada banyak ya ukurannya. Nih teman-teman, keluarin semua. Nah, ada banyak, jadi tergantung ukuran dari si ularnya juga. Jadi ular atau reptil lah, iguana juga bisa buat dissecting. Oh, iguana juga bisa. Bisa. Jadi kalau biasanya kalau albino mah gampang ya, di center gitu kan kelihatan. Tapi kalau yang normal-normal kita dissecting bisa. Oke. Salva juga bisa, semuanya gitulah. Pokoknya reptil lah. Reptil ya. Nah, kita untuk yang ukuran segini pakainya yang nomor berapa ya? Enggak ada nomornya. Enggak ada nomornya. Cuma paling kita pakai ukuran yang sedang sih. Yang sedang. Iya, pokoknya besar kedua lah. Karetnya dua. Pedes nanti. Pedes. Kalau yang paling besar ini biasanya buat yang 3 meter lebih atau yang 4 meter. Oh, yang paling gede lah ya. Iya. Jadi si ini apa, si retik tiger ini, dia waktu kasih ke sini memang saya tanyain dan memang belum disexing teman-teman. Dalam arti dia enggak ngerti ini sexnya apa. Dan sebenarnya sih seksing pakai alat ini cukup akurat, cuman biasanya dilakukan beberapa kali dalam tempo waktu ya. Maksudnya nggak langsung cocok. Kalau misal ularnya stres juga kadang dia ngempet gitu loh. Misal jantan, jadi masuknya betina. Oh, ini kasih tahu dulu ya teman-teman. Kalau seksing ular, kalau jantan kayak gimana? Kalau betina kayak gimana? Jadi kalau betina lah, betina itu kalau misal kita masukkan ini itu ya lubang
anunya. Iya. Itu paling sekitar 3 sisik, 4 sisik lah kalau yang buat gede 4 meter aja 5 sisik kayak gitulah. Itu untuk apa tuh? Jantan betina. Betina. Iya. Kalau jantan, jantan itu lebih dari 7 sampai 10 mungkin bisa. Oh, jadi masuknya lebih dalam. Iya, lebih dalam. Lebih dalam. Oke deh, ini kita langsung coba aja ya teman-teman. Ini enaknya gimana nih ya? Ya, kayak gini aja sih enggak apa-apa. Ini ya lu yang enak kayak gini aja. Ini lihat nih kayak orang fitness. Oke. Okay. Ini Jun, lihat nih Jun. Ini Jun. Nah, ini fokusin ke tengah ya, Jun. Nah, nanti kita balik dulu. Nah, kalau malam ya. Kita masukin. Nanti lihat dulu ya. Kita masukin sini ya. Yang jelas, Jun. Masukin sini. Mm-hmm. Nah, ini nusukinnya ke samping ya, Pak ya? Ke samping, samping. Mm-hmm. Up. Kalem, agak kering mungkin. Ya, karena baru pertama kali mungkin ya. Oh, ini pendek banget. Pendek banget. Kita coba yang sebelahnya lagi ya, barangkali sebelahnya. Ini. Bentar. Ini coba-coba bentar-bentar sini merekamnya Allah. Ini mungkin karena pertama sih ya, pertama ini, pertama sexing. Jadi mungkin karena ada benda asing masuk. Iya, tenang. Nah, apa kita taruh bawah aja, Pak? Oh, taruh bawah aja. Ini. Iya, biar dia jalan-jalan. Nanti kabur ya. Yuk. Bapak pegang ekornya lagi, kepalanya, Pak. Ini sebelah Arjun takut. Kok nggak masuk? Terlalu rapet. Nah, masuk. Oh, ya. Mari masuk. Itu dalam banget ya? Enggak sampai, Pak. Oh, ini kalau pendek, ini perkiraan sih betina. Pendek betina. Iya. Kalau dalam jantan. Kalau dalam jantan. Kalau betina itu masih kira segini ya. Tapi kalau jantan itu bisa masuk seginian. Oh gitu. Untuk ukuran segini. Iya. Wah teman-teman. Jadi menurut tukang cucos betina. Wah. Ya hoki sih kalau betina ya. Mungkin karena apa ya, kita nyari pasangannya lebih gampang nanti ya, karena dan lebih murah. Pak, ini ular segini ya, zaman saya masih mulai pelihara reptil dulu ribian aja tiger tuh 4-5 juta kalau nggak salah. Iya, sekarang memang harganya lumayan. Enggak lumayan lagi, Pak. Patur, Pak. Oh. Cuma, cuman ya, tidak menghalangi tidak orang-orang yang memang suka. Iya, buat breeding lah, buat mengembang biakin. Ini tapi kita kan kalau dulu ya, teman-teman, zaman masih anak komunitas. Iya, anak komunitas. Berapa tahun yang lalu, 8-10 tahun yang lalu, gendong ular gede itu sudah senang banget. Punya ular segini itu dah. Sudah pride sendiri ya. Iya. Optimum pride, Bro. Jadi optimum pride itu sudah punya kesannya udah hebat banget nih saya punya ini ular gede. Sekarang ya masih cuman terkendala sama harganya aja. Harganya lebih murah, harusnya lebih gimana ya, lebih terpacu lah beli. Cuman untuk umur lah, Pak. Iya, makanya kita sudah terlalu gendong seperti ini kayaknya udah mas-masan banget. Iya. Ini udah keringetan, Pak. Kita sudah terlalu. Saya udah kepala tiga, ini belum, Pak. Belum, Pak. Ini udah kepala tiga, ini udah mas-masan. Oke, ini tadi dicoba di sexing female karena masuknya pendek, female. Karena kalau dalam itu jantan ya. Jantan. Kita masukin ke kandangnya. Oke. Okay. Ini masuknya nih. Masuk kita dulu, ini habis dimandiin, belum kita kasih air, nanti kayaknya. Ya. Nah, ini kita tutup. Lo. Kepalanya. Dia mau masuk. Aduh. Oke, teman-teman. Ini yang kedua, kita mau sexing Abuela Python. Nah, ini dulu bilang, ini saya real aja saat beli waktu itu 1 juta ya. Tapi orang bilang email. Jadi nanti kalau
kemarin kan berbaitan netesnya ya, telur ya kan, kalau ini female lagi ya nanti aku bisa ganti-ganti ini jantannya, kawinnya ya kan, karena dia dua female ya, ini tinggal dipus makannya udah gedean, karena kan udah umurnya udah cukup, tinggal dipus makannya, tahun depan bisa kawinnya. Tapi kalau male ya saya jual, waktu itu beli 1 juta, kalau male ya jual aja 1 juta lagi, saya nggak cari untung, gitu aja. Kita coba untuk nah, oh, oke okay. Ini nggak usah ngos-ngosan ini, nggak usah, Anda juga ngos-ngosan aja karena dia ya, faktor olahraga. Oh iya, Anda lama tidak cucus, literally cucus. Anda sudah lama tidak jadi ngos-ngosan. Nih, coba pakai yang paling ya separuh paling kecil lah. Oh, kurang paling kecil ya, nih. Jun, sini Jun. Kita ini kamu dipakainya ini aja. Lumayan mengedukasi Arjun ini. Cucus. Saya belum punya kata ya, apa sih Arjun? Enggak usah pacaran diri Jun. Kalem. Oh ini dalam. Oh dalam. Dalam. Coba ini udah. Oh masih masuk loh pak. Wih. Wow. Ini fix jantan. Fix jantan. Jadi ini udah fix jantan banget. Gak usah sampai yeah, itu udah masuk yeah banget. Itu ngitungnya teman-teman. Dalam atau enggak itu dari sisik sini nih. Jun sini. Ini kan ada sisik nih. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 6, 7. Jadi ketika ditempel. Set. Oh, lebih dari 5 sisik itu berarti jantan. Kalau tadi kan yang ukurannya gede ya, tapi maksudnya sedikit tuh, kalau ditempel di sisiknya otomatis lebih sedikit dong sisiknya. Ya. Jadi kasih namanya yang ke betina-betinaan. Ya Jun, tolong Jun. Kamu nanti pikirkan namanya juga Jun. Iya. Atau subscriber. Iya, subscriber, follower semua yang ini brother-brotherku, sister-sisterku, kasih bantu kasih saran nama. Iya. Karena itu nanti bakal kita keep karena sudah di ACC dicucus iya, di imunisasi betina. Nah yang ini jantan, jadi saya mau jual aja nih, kalau kalian mau apa ball python jantan ukurannya udah lumayan oke sih ya, buat tahun depan biar bisa ya, silakan bisa DM aja lah di Instagram. Ini kemarin nih iguana sudah selesai keluar belum? Sudah selesai semua. Ada berapa nih totalnya itu dari berapa ya, 70 telur terusnya 31 karunnya kurang karena memang ya itu yang saya bilang teman-teman, faktor iklim dan segala macam ya, memang cuacanya lagi parah, ngomong sampai 120 hari di telur itu gara-gara ibu faktor opo. Yang belum nonton videonya ini di sini ya, kalian tonton ya, itu gara-gara ibu faktor opo itu. Opo kan panasan ya. Hei, kayak gitu. Nanti ada Oppo Loper ngamu. Oppo the best. Ngecas terus. Oke, teman-teman. Jadi hari ini udah dicucus sama tukang cucus, yang si Tiger itu female, yang ini male. Nanti kedepannya mungkin kita bakal cari itu bakalnya udah masuk musim birahi-birahi tahun depan ya. Ya, tahun depan udah birahi-birahi itu nanti kita ready cross aja, Pak. Sama ini. Tiger sama ball python. Iya. Pak, rusak uroknya. Ekornya beda, Pak. Ya, gitu aja teman-teman. Thank you banget Pak Tadi yang udah bantu kita cucus-cucus. Nanti kalau ada lubang yang butuh di cucus lagi. Cucus-cucus saya panggil Anda lagi. Ya kan? Karena yang punya alat juga dia. Saya mau beli ragu-ragu teman-teman. Karena takut iseng cucus-cucus malah ya memang bukan harus sen. Sebenarnya sih harus praktek terus supaya ahli ya kan, supaya terbiasa lah iya. Cuman masih kadang-kadang kalau dianya pas gini ikan saya rasanya barang sakit ini ya kan, apalagi itu masih seperti kan masih baru pertama kali dicucus kan, cucusnya aluminium lagi, untung nggak berkarat. Halo, ngobrolin apa ini? Udah, gitu aja teman-teman. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini supaya banyak orang lebih mengerti tentang reptil. Oke, saya dari Dian berdiri, Mas Adian, sang tukang cucus juga berdiri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye, thank you.